balik lagi di sini. Yang pastinya masih dari kawasan Jakarta Selatan di KFC Kemang. Yes. Meskipun di luar masih hujan tapi suasana masih tetap hangat ya, Pi ya. Iya dong, harus tetap semangat. Aduh, aku masih speechless yang tadi dulu loh. Sama Abang Timor Priyono. Ternyata beliau yang punya lagu Yang Penting Happy. Yang Penting Happy. Oh, iya itu. Itu dulu kita sering menikmati kan lagu itu sambil nongkrong-nongkrong bareng teman-teman gitar-gitaran. Betul. Pasti sering banget itu dibawain. Pokoknya luar biasa ternyata ya, Pi ya. Oh, enggak nyangka banget. Oke, dan bintang tamu yang satu ini juga enggak kalah keren pastinya. Kayaknya langsung aja nih ya panggil. Kita panggil. Ini dia Lucy Lee. Lucy, Kak Iko. Kenapa? Aku datang jadi hujan gitu. Lucy. Enggak. Ini namanya unik, nanti kita kupas tuntas. Iya betul, ada apakah dengan nama ini gitu kan. Hai. Halo, selamat apa malam kabar? Kakak. Wah cantik ya Kak cantik Iko, banget. Awas lu ya. Enggak, Pi, jadi kayak tangga ya. Tek, tek, tek. Aku gini dikit. Oke, okay. Oke, maju-maju sedikit. Yes. Yes. Ini namanya Lucy Lee. Lucy Lee. Iya. Iya, betul sekali. Kalau Lucy Lee itu di dunia musik udah sejak kapan sih? Kalau aku mah newbie. Aduh. Kenapa? Kenapa? Newbie. 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 Apa itu? Baru Pi, nyupir, anyar, panjar, kupingku kurang kerungu. Tapi Pi kalau dari parasnya itu udah gak asing gitu ya. Iya dong, aku tahu dulunya kayaknya beliau ini model. Sepertinya, soalnya tadi pas dilihatin kok kayaknya gak asing iya, gitu, gak asing. Dari gitu. Jalannya udah iya, kelihatan. Dari jalan, pokoknya dari cara duduknya aja beda sama Pipi kan. Kalau Pipi duduk langsung bruk, kalau ini anggun gitu kan. Oke, okay. Kak Lucy Lee sekarang mau membawakan sebuah lagu apa yang berjudul apa? Lagunya ada dua. Ada dua lagu? Yang pertama? Maafkan. Maafkan, oke. Okay. Oke, okay. Yang kedua? Kedua, pernah. Jangan pernah. Pernah. Maafkan, jangan pernah. Aku tahu yang satuin, ketiganya, jangan balik maaf. Lagi. Satunya jangan pernah maafkan. Oh, oke. Okay. Tadi. Sadis banget ya, iya, aduh bener. Kira-kira penampilannya sadis juga enggak iya. Ya Aziz? Mendingan kita langsung aja biar enggak penasaran juga kan. Yes, langsung aja ini dia penampilan dari Lucy Lee. Halo malam semuanya. Sungguh aku rindu
Hujan-hujan gini terus apa sih lagunya seperti ini bikin gimana gitu ya Pi? Bikin ke hatinya tuh lebih aduh gitu kan. Baper, jadi kebawa baper gitu kan Kak. Oh, kalau boleh tahu ini single terbaru atau yang emang udah rilis dari lama? Single terbaru. Ini kata-katanya atau penciptanya tuh menciptakan lagu ini emang. Oke. Okay. Udah gak sabar kayaknya. Gimana tadi? Ya ini diciptakan sengaja atau khusus buat kakak tuh karena cerita pribadi kakak atau? Kayaknya cerita gimana, pribadi kan? Pencipta lagunya. Jadi pencipta lagunya yang bercerita tentang lagu ini sebenarnya ya? Iya betul. Cek. Aduh, gak bisa move on kayaknya. Aku masih terpesona. Kenapa Pi? Di belakang sampai pegang-pegang tisu sambil gini-gini ya tadi biasa, ya? Biasa, kerja sampingan. Gitu, saya gitu. Jadi biar nanti bayarannya juga double. Double, luar biasa gitu, ternyata Pi. Maklum hujan Bu. Nyari yang double-double kalau hujan gitu Pi. Iya dong pastinya. Oke, Kak Lucy kesibukannya sekarang ngapain aja? Iya ngamen. Ngamen? Ngamen ya. Asal jangan di lampu hijau ya Kak. Di lampu hijau kan biasanya pakai karet gelang ya. Aku tak mau. Oh ini enggak pakai kecrekan ya. Bukan ya. Oke. Apa namanya? Kan sekarang kesibukannya ngamen ya, off air dan juga on air. Nah kira-kira untuk ada nggak keinginan apa main film ataupun jadi model ataupun jadi kegiatan yang lainnya gitu? Iya. Kalau model, udah kan bener kan? Mm-hmm. Ternyata Pipi luar biasa ya. Jalannya aja beda. Gimana soalnya ngempit gitu kan. Beda kalau aku kan biasa. Iya. Ini lebih terarah dari jalan juga sih. Kan? Dua, tiga, yes. Duduk gitu. Iya okay. Benar sekali. Tapi kalau main film, layar lebar atau dan sebagainya mungkin itu akan menyusul ya Kak ya. Menyusul. Oke. Okay. Itu lagu Jangan Pernah. Jangan pernah. Ciptaan siapa sih kalau boleh tahu? Mas Timur. Wow, luar biasa ternyata ya. Oke, ternyata aduh, ini pantesan, lagu ciptaan abang kita iya, loh. Iya, Bang Timur. Abang Timur. Pantesan ke hatinya tuh menyayat gitu. Dapat banget pokoknya. Karena apalagi yang membawakannya ya. Dia enggak bisa move on kayaknya. Aduh. Wow. Pengalaman pribadi. Oke. Jadi tahu bocorannya ya. Iya, ternyata betul, lagu ini pengalaman dari abang Timur kita Pio. Loh ya. Oke, untuk lagu yang kedua iya. Pasti gak kalah apik dengan lagu yang pertama. Kira-kira judulnya apa? Maafkan. Oke. Okay. Dan kita. Ini dia penampilan kedua dari Lucy Lee.
Tadi dari belakang aku ngeliatin Pipi naikin dalam jalannya. Kenapa ya, Pi? Sambil gini-gini. Terbawa alunan musiknya kali ya, Pi. Iya, aduh, ya keren. Lagunya juga, aduh, ada, dapet kayak, banget. Kayak ada ketukan-ketukan lagu-lagu Bali gitu. Betul sekali, pada saat Pipi naikin langsung, kenapa sih Pipi ya? Terbawa suasana ternyata ya. Harus selalu semangat dan selalu happy. Iya betul gitu, sekali. Ya. Oke, harapan di tahun 2020 ini apa nih Kak? Khususnya untuk dikari di industri musik. Ya harapannya semoga lagu-lagu yang kita keluarkan itu bisa diterima sama teman-teman semua. Amin. Nah dan sebagian ya kan ada yang belum tahu nih kegiatan-kegiatan yang lainnya dari Kakak. Instagramnya apa sih kalau belum tahu biar di follow. Iya biar pada kepo juga kan tentang Kakak itu seperti apa sih kegiatannya gitu. Lucy_Lee_Angel Lucy_Lee_Angel Angel. Iya. Duh,
Jenengannya epic banget. Boleh langsung di follow, nanti langsung di follow back kayaknya ya. Iya. Oke, video klipnya juga udah ada ya kak ya, di YouTube itu udah ada ya? Segera. Oh segera. Coming soon berarti. Asap. Oke. Siap. Berarti siap, nanti siap ditonton dan juga siap di komen juga, komennya yang pastinya yang positif tentunya. Yes, betul. Iya. Dan untuk membangun kedepannya biar lebih baik lagi. Betul. Oke, kalau gitu kak Eko, kita ngobrol-ngobrolnya di backstage dulu karena ada yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jumpa Jumat Paling Asik.